Rudi, Rudi. Hah? Rudi. Tinggal di mana Pak asli? Saya di itu depan Giant. Oh, Jawa tuh. Iya, di Dramaga. Enggak, depan Giant-nya ini, yang Taman Jasmine. Taman Jasmine? Iya. Waduh, udah berapa kali ini naik turun nih, Pak? Udah berapa kali? Saya maksimal 15 ini. 15 kali? Iya. Masyaallah. Maksimal ini 15. Dopingnya pakai apa, Pak? Dopingnya? Ah, enggak ada doping-dopingan lah. Kopi aja cukup. Tuh, ini tanjakannya 40 derajat loh nih, lihat tuh. Mantap nih. Jaraknya 1 kiloan kan dari bawah ke atas? Iya, 1 kilo. 1 kilo kan? Iya. 15 kali 15 kilo. Maksimalnya 15 kilo. Sendirian atau ada temannya Pak tadi? Saya sendiri kalau di sini. Lagi saya? Sendiri aja. Biasanya Pak ada teman Sabtu kalau Sabtu saya. Mantap tanjakannya. Aduh. Ini umur berapa Pak umur? Saya kepala 5. Kepala 5. Kepala 5 di sini mantap tuh Pak. Iya sih. Udah sering sih jadinya. Ya pemanasan mah 10 lah. Pemanasan 10 kali? Ya, 10 kali aja. Berapa kali seminggu? Saya hampir kalau di sini mah kalau nggak Sabtu Minggu. Berarti bisa 8 kali sebulan ya? Ya pastinya segitulah. Kerja apa kerja Pak? Udah nggak kerja saya sekarang. Waduh. Jadi sekarang jaga kesehatan tuh? Ya untuk endurance aja, untuk endurance aja lah. Jadi kalau misalnya jauh-jauh kemana gitu. Mantap Pak, saya aja segini. Rekor saya berhenti 5 kali Pak. Ya. Rekor saya berhenti 5 kali, ini 15 kali naik turun. Hah? Wah, mantap. Tadi ada satu lagi yang naik turun tuh. Kenal juga. Enggak sanggup dia bilang. Udah enggak sanggup. Dia baru dua kali juga. Dia tadi sebareng sama saya pertama dia berhenti di sana. Ya. Naik terus naik sampai sini bilang dia nyoba lagi turun pas mau naik. Enggak sanggup Pak saya katanya udahan aja. Gigin berapa kali berhenti, Gin? Hah? Berapa kali berhenti? 6 kali berhenti ini. Mantap. Besok 10 kali ya. Dari mana Pak? Saya dekat sini aja, Ciomas sini aja. Tapi jarang, dulu saya sering kesini. Cuma sekarang jarang. Ciomasnya di mana? Di Panggugah. Tuh lihat tuh, tanjakannya mantep gini tuh. Kalau orang suka sepedaan, orang Bogor nggak tahu tanjakan ini keterlaluan ya Pak ya? Iya. Kenapa yang biasanya kan kalau yang belum tahu mah main embat aja tuh ditanyakan pertama. Wah, sampai sini nggak bisa napas ya? Ditanyakan pertama langsung nih. Dulu juga ada tuh yang dia nyoba melihat kali hanya satu tanjakan diembat abis. Begitu melihat tanjakan kedua dibanting itu sepeda. Kagak mau lagi. Aduh. Tapi mantap nih Pak nih. Ini motivasi buat kita nih. Sekali aja dulu. Kepala 5, 15 kali. Kita kepala baru 4. 5 kali berhenti. Saya pertama kali di sini tembusnya baru 4 kali baru bisa tembus sekali. Oh gitu. 4 kali ini. Jadi belajar napas dulu ya, belajar napas dulu ya. Nah, belajar napas dari posisi ya. Kalau posisi mah gimana kita ya? Kalau posisi mah enak orang kan enggak sama. Kalau cari posisi angle-angle yang enak. Dicari yang enak. Tapi kalau saya waktu itu 4 kali baru sekali tembus. Nah, udah pas mulai sekali tembus baru saya rutinin tuh. Tahu ya, tahu selahnya lah. Ya, selah-selahnya. Hah? Speednya berapa? Cuma 9 saya. 9. Kita 10 jangan semosan. Kalau saya 10 enggak kepake saya dengkul saya dong. Terlalu ringan. Iya. Capek malah cak. Aduh, depannya ngangkat. Saya juga 2, nomor 2. Kalau nomor 1 ngangkat depannya. Iya, ngangkat. Ini tanjakan 1 kilo. Ini tanjakan paling panjang nih kira-kira 300-an meter ya ini, 400-an meter lah. Ya, sekitar segitu. Tapi yang nanjak banget yang pertama tadi ya, nanjak banget tuh. Nah, itu dari sana. Nah, itu nah, kebanyakan kan kayak yang kalian belum tahu tuh apa? Habis napas di situ. Ya, langsung ngelihat wah, agak tanjakan gitu udah enggak ngelihat tanjakan di sini lebih ini lagi pedatannya. Panjang tapi enggak enak gitu loh ngelihat itunya. Dia membat di sana begitu sambil ngelihat nikung ngangkat lagi udahan dia. Rata-rata gitu yang kalau belum tahu itu langsung diembat ngelihatnya. Saya tahu soalnya saya kesini 3 tahun yang lalu lah, tahu pertama 3 tahun. Masih sendiri masih sepi Pak. Ya. Cuma jarang jadi sebulan sekali. Perut lebih gedut nih sekarang nih. Saya pertama kali sini aja ngelihatnya enek. Enek banget. Wah, rasanya mau muntah ngelihat pertama kali itu. Pertama saya diajak, saya kan sama BCC, komunitasnya BCC ya, di Cimanggu. Saya di pertama kali di sini ngelihatnya enak banget. Melihat bukan yang di sini ya, yang pertama di sana tuh. Yang pas nanjak itu betul, tanjak banget. Belok bambu. Siksak tuh. Aduh. Mual ngelihatnya.
saya cobain ya, Mas. Saya nyobain, saya coba. Sang pertama kali ya 5 kali 6 kali saya berhenti juga. Bisa sampai maksimal selama berapa bulan atau berapa minggu? Saya 4 kali bisa tembus sekali, terus di rutinin aja. Tiap minggu gitu. Kalau enggak Sabtu ya Minggu misalnya gitu saya. Kalau enggak Sabtu Minggu. Tapi jangan kalau saya misalnya memang target harus 5. Ya udah 5 dulu aja. 5 kali dulu. Berhenti. Enggak usah ngotot. Memang 5 kali sanggup, 5 kali udah sanggup. Saya maksimal rekor 5 kali sehari, 5 kali berhenti tuh rekor. Bukan sekali naik itu 5 kali berhenti. Udah gitu ya, udah kalau misalnya 5 ah. Mau nambah satu atau mana? Nggak, sana itu pasti tanjakan yang pertama itu berhenti tuh satu kali, nanjak lagi berhenti. Ya.